buat siapa? Kak Indra. Kenapa sih bilangnya malas kalau ditanya kapan nikah, tapi kontennya selalu galau dan mancing-mancing ya kan, sebut dia dia melulu. Siapa dia itu siapa? Oh, alah. Itu mah iseng aja. Ini mah suka tebar pesona ya. Biar kelihatan jomblo ya. Ngasih sebenarnya gini. Sebenarnya gini. Gua harus bikin konten, cuman gua enggak tahu bikin konten apa. Gua cuman duduk aja. Ya udah pakai caption suka-suka dong. Oh iya, benar-benar. Ada maksud apa? Cuma buat naikin karena buat mau live jualan baju. Karena dia punya toko ya, TikTok Shop. Luar biasa. Bisa belanja. Itu berhasil. Berhasil ya? Berhasil. Alhamdulillah luar biasa. Jadi bukan karena maksud apa mau jualan sebenarnya. Mau jual ya. Jualan baju. Oh iya iya. Jadi jangan dianggap yang enggak. Ini hanya untuk naikin follower aja, Mas. Mengumpulkan traffic ke pada saat live. Oh, dan ibu-ibu semua. Memang tepat sekali ada tebar pesonanya. Bagus. Oke, nah sekarang kita mau lihat ya. Tadi katanya ini hobinya dancing, bisa dancing ya kan. Kita mau lihat dia mengcover dance-nya lagu apa? Lagu apa? Butter. Butter dari BTS. BTS. Terima kasih Indah, terima kasih Yasri, terima kasih Aida. Oke, silakan. Oke, mau ditemenin? Aku temenin. Kita temenin. Kita ketemu lagi ya. Sini sampai Jumat, Dancer Ruby, No Secret.